Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita bahas mulai melodi intro, ya. Jadi, awalnya ini dari fret ke-12 senar kedua. Ya, dipukul naik turun seperti ini. Terus kemudian fret ke-9 senar 3 pakai jari telunjuk. Jadi terus dari fret 12 kita bending. Fret ke 10 senar 2 setelah itu. Oke, jadi seperti ini. Nah. Ya, saya ulang dari awal. Oke. Terus berikutnya dari jalannya dari fret 12, 10, 8, 7 ya. Seperti ini. Ya. 12, 10, 8, 7 di senar kedua, terus kemudian fret ke-9 senar ketiga. Ya. Saya ulang dari awal. Nah, oke. Selanjutnya ini. Jadi di fret yang sama, jadi fret 9 dengan fret 9 tapi senarnya senar keempat dan senar ketiga. Ya. Terus kemudian, ya, ya saya ulang. Terus selanjutnya, terus kemudian, oke, saya ulang dari awal dengan pelan-pelan. Jelas ya. Terus kemudian berikutnya ini dari sini. Dari fret ke-9 senar ketiga. Terus kemudian ke fret 12. 12, 11, 9 lagi terus ke 7. Ya. Oke, terus selanjutnya senar kedua fret ke-10 kemudian fret ke-8 fret ke-7 ya, jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, saya ulang dari pertama. Oke, bagian terakhir namanya sequence. Jadi jalannya seperti ini. Oke, saya ulang dengan pelan. Thank you.
Oh iya. Oke, kalau saya mainkan dari awal. Sekali lagi. Oke, sekarang kita bahas melodi tengahnya atau solo tengah yang memakai distorsi. Gitarnya kita pakai distorsi. Oke, nah itu diawali dari tapping ya. Jadi pertama open string, jadi open string. Di senar keempat, ya dari senar keempat. Open string, kemudian fret ke 7, terus fret ke 12 di tap, ya seperti ini. Terus kemudian kita tarik ya dari fret 12, kemudian ke fret 16, terus nanti ke fret 19, oke? Kemudian fret 12 senar kedua kita pukul, terus kemudian bendingnya setengah nada. Setelah di bending, pull off dari fret ke 12 menuju fret 10, kembali ke fret 12 ya. Jadi saya ulang dari pertama. Kemudian part selanjutnya, jadi dari fret 10 senar kedua, fret ke 8, kemudian fret ke 7 ya. Kemudian bacaan selanjutnya dari fret 10 senar keempat menuju ke fret 14 senar keempat, terus kemudian fret ke 12 senar ketiga, terus kemudian ke sini ya, 9 12 14, terus kemudian 12 14 kita bending, oke. Selanjutnya senar kedua fret 15 kita bending ya. Dan fret ke 17 dia bending, terus seperti ini, slide. Oke, saya ulang dari awal. Terus bagian selanjutnya tetap bending dari senar kedua fret 15. Oke, bagian terakhir ini dari fret ke 19
Jadi teknik hammer on sama pull off. Ya, perurutan. Kita tutup dengan handle. Jadi tremolo dengan handle. Dari pertama, oke, ya, itu adalah tutorial. Melodi intro dan melodi tengah dari lagunya Inka Christie yang judulnya Rela. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel saya ya. Terima kasih.